dalam 24 jam yeah. 10 kali berubah. Iya. Iya 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 iya. Hari ini mungkin ini pemuda pilih saya, tapi besok ada berubah 24 jam itu 10 kali berubah. Ini coba bayang. Itu menjaga perasaan rakyat itu memang harus. Karena saya ini bekas ketua tim sukses Samin Sandi jadi pengurus dan saya menang. 10 tahun jadi penyelenggara, sekarang ikut bertarung. Iya. Coba ya. Saat ini kira-kira ada sekitar berapa persen yang pemilih cerdas untuk faktor keluarga dan iya. uang ada pemilih berapa cerdas itu ya paling sekitar 20% itu di TPS pilih kita. Pemilih emosional termasuk keluarga, kerabat apa semua 20% gitu. Ini sekarang ini masih 60% pemilih perut. Ini yang pemerintah, KPU itu harus bersama-sama elemen-elemen masyarakat, pemuda, agama. Ini yang harus dihilangkan ini, harus banyak pemilih cerdas. Ya, karena ini akan merusak pesta demokrasi. Demokrasi ke depan gitu.